Assalamualaikum sanak. Hari ini ulun hendak mencari makan sanakai. Nah, kebetulan liur ulun hendak mencari gado-gado. Yuk umpati ulun sana, kita mencari makan gado-gado. Kita lewat jalan ini sanaklah. Tahu japian kalau ini flyover. Nah, kita batarus saya dulu sanakai sampai ke ujung jalan sana. Pokoknya jangan berbelok-belok. Nah, sampai kita ke kilometer 6 sanakai, kebetulan sudah lampu hijau, kita tarus lagi sanak, lanjut begagamatai sanaklah. Nah, sampai sudah kita di kilometer 8 sanakai, ini parak pasar, tapi kadang itu pasar apa namanya. Di sini macet benar sanakai, bila jam segini tuh begagamata sanakai, banyak mobil motor yang lalu lalang, yang antri hendak berbelok ke kanan, ada yang betarus, ada yang ke kiri sanakai. Akhirnya kita sudah melewati jalan yang macet tadi sanakai. Nah, balarutai pulang kita tatap harus sanaklah, umpati jalan raya besarnya ini sanaklah, sambil beitih-itih jopang kami sanakai. Kalau pina ada yang berjual di pinggir jalan yang berjual gado-gado sanakai, tapi ulun ini juga membuka Google Map, ada jer kawan ulun makanan yang nyaman yang ada gado-gado, ada macam-macamnya lah sanakai. Jadi kami umpati ya di situ dulu sementara. Harinya panas banar sanakai, jangan kade ingat bubuhan pian, bila naik motor pakai sarung tangan sanaklah. Lawan jangan kade ingat juga pakai masker sanakai, walaupun kada ada covid, paling kada menghindari debu-debu yang masuk ke dalam lubang hidung sanakai. Akhirnya sesuai dengan Google Map kita sudah sampai dengan titiknya sanakai. Orang berjual gado-gado tapi kami ketarusan lah sanak, hadang dulu sanaklah, kami hendak bundur burit dulu sanakai. Kita putar balik dulu sanaklah, karena posisi titik orang jualannya di sebelah kanan sanakai, menyeberang gagamatai sanaklah, karena banyak mobil motor lalu lalang laju bandar sanakai. Bebacaan naik dulu sanakai, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah kawaju atas seberang. Nah, tempat jualannya ini sanakai persis di samping komplek Pesona Modern sanakai. Kada jauh dari situ beberapa meter sanakai ada kena bertulisan warung Bibi Isum. Nah, sampai jual lo sanak. Nah, sampai jua sudah sanakai. Jadi ulun mencari kursi kosong dulu sanaklah, sakira kawa kita duduk kena sanakai. Ada yang sudah makan sanakai, banyak benar pengunjungnya sudah sanakai, ada yang beantri juga sanakai. Jadi mohon bersabarlah, kalau kada dapat kursi ya menunggu yang sudah selesai baru bergantian kita sanakai, karena tempatnya kada terlalu ganal sanakai. Menunya di sini sanakai yang tersedia di tempat warung Bibi Isum itu ada soto babat, sop buntut, terus ada nasi rawon, rujak cingo, rujak buah, pecel, gado-gado, aneka gorengan juga ada sanakai. Lawan minumannya itu ada es campur dan es kelapa muda sanakai. Alhamdulillah sanakai, gado-gado ulun sudah siap diulahakan. Nah, ini pang penampakan gado-gadonya sanakai. Wuh, tegir tupang buhan pian hibak kacangnya. Lihati sanak, kental tupang kacangnya sanakai. Ulun hendak makan dulu sanaklah, mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Well, sanak meta sekalian, tadi bubuhan pian sudah mengumpati ulun berjalanan. Sekarang ulun hendak istirahat dulu dan ulun akhiri video ulun hari ini. Sampai ketemu video selanjutnya. Keep health and sampai jumpa. Bye bye.